Tunggal Sandiwara akan segera kami buka dengan 8 kata ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagelaran kami buka. Oh,
Tulis sakungan senajan rakadang kang arosin, arosin arosin terjalani selawat. Sarama mesunai kenyang jalani saumure. Senajan rakadang kang mimi uus selalu barengan. Jawa nasir kari koyang payingan, bapa ini acalo tiga belamu. Bapa ini kajalani selawat senar jalani mama Juna. Sekarang arosit 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 kajalani seumur kerajaan. Mime Wisnu ketinggal sampurani selawat Mime Wisnu. Mama Guntur Mime Wisnu ketinggal jalan. Kumpah merasa kuncukan badan siji. Mime uu sarang siapa maingka geman. Senajan rakan angkang ribatina selawat saya selalu barengan bapa ini bapa ini. Emane mongas keduluran mime uus mama ku tebok yang gede. Bagaimana balik diri kasan toling jalan mame tantu. Bagaimana jauh kawe katon bening bayangan kawe katon bening impian. Orang kena nak kesuk kari nyawa. Mandana pan kemana silah kori koyang dengan yang hati. Mandana pan dengan hati koyang dengan yang hati. Cita-cita ni juga misterakan. Koyang dengan hati dan cita-cita ni dunia ni. Ini dunia misterlah. Satria serang aja Satria ketinggal jalok tiga yang lamun. Mama itu nama betan di bapak ini keteki. Mime uus sejak jalan kami di sini paling emang. Adalah di mama putih pake ketinggal sampur esok tiga yang lamun. Mama tori sekarang mama tipu gak keteki. Adalah ini selamat. Duluran mamerehan sekarang mimerehan mimisarine ketinggal jalan mimerekno seluruh rumah terus punan padana sejarah sepaman kali mani mimisri bos kambingnya berteman sayang sekarang mimiwarine ketinggal jalan nokwati nokwati sing de mape. Mana wong seduluran ora bakal tekan ilalan. Mana man godong ati ni mas sing de mana man kadang-kadang.
di eman-eman kadang-kadang orang nerima. Taruh sini warung tulimnya ke tengah jalan selawasnya. Aja lo tiga wengi. Tolok atolok bos-bos cara dewek katolok mama ini sajalan sarang bapak ini sarang mame uus mime uus seketi mama ku depok mama ku jati sari kacarok tiga repus mame tanti mama reja gelingan kenang emang. Jolor bakal cek di larane, mime epos pepesa dan jalan sumber senajan di lali lali pipi saling mama Isa. Mimi aju cung cungnya kerjewang kang eman saya selawat se, eman saya asal sore. Sarah mime sikit kerja eman 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 wong seduluran orang tiga di larane. Sembalim benen was pantes di sawange, was pantes di sawange saminggu masih kelingan. Mama ku cebok, mama ku jati sawi, mime uus sini tolak kami. Sarang mime cicin cina kedengar jalani selawase, mame agis pape agis, ajalani selawase. Sarang mime sisi yang ketinggalan jalan lisa meresna janji lali-lali bibi selali bibi nipur bibi nipur. Bapak ini kacalan selawasnya mama wisu mama guntur. Emanan sayang sarang mama wisu mama ketinggalan jalan lisa arosi kondoli pasti nampak aja kame gagak kepikiran kame gagak selawas. Bapak wek kori si ora di belakang sana si ora bilaranya selaya karo jantine selaya karo jantine selaya karo jantine lima cincin eman eman wong seduluran ora bakal tega ketika selawat. Bapak ini sarah memerehan memerehan yang ketinggal jolok di kawin lamun mimi sarina mimi retno emanan sayang salon jawa pemelitan bawa sisi tanggo rapat. Kodong ni pasti ngapane sekarang atolok yang ketiak bos ketiara. Kodong ni pasti ngapane ada kawin gagah di pikiran kawin gagah maling hatine. Mima cuci-cuci galon jawab pemalikan wong sisi minangkat kang korang bakar wong sisi kang korang bakar alai nisi lepak panah liang. Bapak ini kaca lali mama ku tebok mama ku wajah kisah di tebok eman-eman ku doang jadi masih teman kadang-kadang orang dari mana dia-dia mana-mana.
dari firman si bagja diri. Ketulis ke tangan cangki yang ada tiga babesa. Orang kena pisan disapari, orang kena disonoti. Gabaut kare lele nakorana sabar kelawan penerima wong sabar langka alane. Nokwati nokwati sewaktu ini waktu ini kodong ni pas lepang aja kawe kakak si pikiran kawan kakak di hati leh tok wati minakan eskanda mampus aja lali sarang menatikin kini kejengi mana-mana mana wong seduluran wong seduluran abis mundur sekatai kalapas. Lenyaplah sudah dari pandangan mata Anda di mana Neng Ima Susilawati baru saja berkiprah lewat satu kebolehannya lewat sendratari putra tunggal sandiwara dengan satu harapan Anda merasa terhibur dan berbahagia selalu. Cung Febri Supandi akan berkiprah lewat satu kebolehannya lewat sendratari Aloman Duta. Kayu bening di sungai bed, kita pun
sandi. Sampean siji sampean siji si pagoga kula ning ati iya ngeling kaneling ah ngeling mongkong ning dunya terbawayangan baik manusia orang puas manusia orang puas coba murid si manusia drama papa Evika ayah Dinda putri sini tembang kacung dawira dewek kang hormati kacung dawira minangkan esi hormati poten ketinggalan mamai ulan mimi ulan papa yayang mamai yayang lalu lalu saya suwe gen sayang lalu saya suwe yang sayang lalu Mas PJ minangkan SD dua merah lima dewe merah lima dewe gunung-gunung di garis sawa angel pisan banyunani angel pisan banyunani durung-durung digawe salah angel temen lakonane angel temen lakonane bos Dharma Suci sareng bos Bunda Dharma Suci kecil Ajalali Salasin seminggu masih kelayu sebulan masih keringat sebulan masih kebaya satu gawe kayung yun gawe kayung mamai ulan mimi ulan nike sarek papa yayang mama yayang bos peje sing duwe merah lima de kedok muri minggu Jadi di patung patung, gada kayu di dremayu, kong diwayu tambah ayu. Ha 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 ha
Suatu persembahan kreasi dan apresiasi dari Putra Tunggal Sandiwara, di mana mukadimah baru saja dibuka dengan dua tari, di mana Neng Ima Susilowati bersama Cung Febri Supandi mimbar pagelaran Putra Tunggal Sandiwara Semalam Panjang dengan Rembuking Sandi. Tatkala Sang Bagaskara sudah berada di peraduannya, Sang Mendari pun menyelinap di mega-mega hitam, menunaikan satu tugasnya dengan memberikan satu ciri senyum khasnya dan senyum indahnya menyinari alam jagat raya. Hingga kisaran waktu pun terus berlalu, di mana kini anak-anak kecil, anak-anak bangsa yang bakal meneruskan seni budaya dengan satu moto budaya tanah nasirna, sambung watanga putung. Berawal dari sebuah hobi, kini dirangkul oleh Sang Dermawan Bapak Nisamsul beserta bimbingan dari Sersan Wawi, terkabung dalam panji keagungan pagelaran Putra Tunggal Sandiwara. Sang bidadari pun kini berkesiap manakala satu racikan ditalu. Sang aktor pun telah berkesiap manakala sang sutradara sudah meracik satu persembahan yang bakal kami suguhkan pada malam hari ini. Hingga satu kesepakatan dari keluarga besar Putra Tunggal Sandiwara akan mencoba menggali satu sejarah yang konon pernah terjadi di tataran bumi Jawa Dwipa ratusan tahun silam. Dengan satu langkah dan pasti, satu kepercayaan yang telah diberikan oleh ketua penyelenggara, keluarga besar Putra Tunggal akan mencoba menggali sebuah cerita dengan judul kalimatnya, Prahara di Bumi Jawaban dalam serial Obro Obro Wari. Thank you.
pada malam hari ini. Kami ambil dari babat kitab babat Cirebon yang sengaja akan kami subuhkan pada malam hari ini. Di mana pada malam hari ini keluarga besar putra tunggal menggali satu sutradara atau satu sejarah yang disutradarai langsung oleh Jum'aan dan kawan-kawan. Cerita pada malam hari ini akan dibintangi oleh aktris dan aktor cilik penuh bakat, di mana Lubis pada malam hari ini berperan sebagai Arya Dipa. Braja pada malam hari ini berperan sebagai Cakra Ningrat. Sandi pada malam hari ini berperan sebagai Arya Giban. Bumi berperan sebagai Surajati. Kemul berperan sebagai Suradipa. Opi berperan sebagai Sang Yang Gempol. Pada malam hari ini akan melambangkan satu aktris-aktris cantik penuh bakat di antaranya Demek berperan sebagai Imas Kaliwedi. Imas Susilawati berperan sebagai Imas Gandasari. Anda akan dikocok perutnya lewat satu goder yang penuh bakat. Siapakah dia? Senang Mur dan Senang Lewek. Cerita pada malam hari ini menggambarkan kisah dan watak manusia yang mempunyai sifat iri, dengki, nafsu akan cita-cita, maka akan terjadi beberapa kejadian di antaranya kekerasan, kepemberontakan, kejaliman, bahkan lahir sebuah peperangan di bumi persada. Namun Anda jangan berkecil hati, nanti akan muncul sosok Sumatria Kusuma Bangsa yang dalam kiprahnya akan membawa panji-panji kebenaran, akan menegakkan panji-panji keadilan, yang dalam kiprahnya suruh Dirojaya dengan lebur dari pangestuti. Akhirnya seluruh kerabat kerja putra tunggal sandiwara mengucapkan selamat malam, selamat menyaksikan sampai akhir cerita ini. Saya pembawa acara mengucapkan selamat malam dan selamat nonton bersama Putra Tunggal. Ayo pasukan Galuh Raja, anak Putu Sanggang, bangkat peperangan.
Aduh, pegel temen gak kami gila. Ada. Ada. Eh, apa sirap yang dibuang? Pegel gak kang? Pegel, pegel sirap bawaannya kita. Iya gak ngerti. Masa ya bawahan orang enak nih pimpinan. Bawahan kudu nurut nih pimpinan sirap ya. Iya gak kang, tapi kan pegel lora. Gentenan. Karo Mas Ela. Karo Mas, karo siapa? Sela. Karo Mbak Lela. Ini Lela. Ya. Oh. Aku nak undang kita. Tenan payung orang anak. Ya aku tuh kasira. Wong jadi rapi ku tinggal turu-turu kamu kayak ulaki. Iya nak. Aduh nak. Nah ya dibawa lagi nih. Esok. Waduh itu. Woi. Ada. Awas. Woi. Ada. Woi. Salah. Hei, salah. Hei. Awas. Woi. Oh, kurang ajar. Dua anak tua. Beli pertanyaan pun itu. Beli sopan kakang kayak konon tuh. Memang bener. Siram pojok saya. Kula amite agung pangapunten Gusti. Iya. Anak kekiri apa sampean sampai ngumpul pasukan Galuh Raja. Woi. Anapa kakang? Anapa kakang? Nyebut perasaan ya mau wewe apa ibur kenapa gini ayo wahai kamu anak putusan yang enggi seiki tentunya si regi ngerasakan tanda tanya ya enggi Gusti rasakan kaget nggih cara bangsane sire iki lagi dak jlonggolong kalau keluarga dadak sedak teku bulakan ning badan isun nggih Gusti ulap diutus saking Prabu Cakraningrat eh betul-betul apa ya betul beli Cakraningrat sira urip beli kuna apa nggih apa kun jare bangsa nek sang yang gempol iki ngumpulaken pekutan ning setengah perjalanan kula diutus saking Prabu Cakraningrat tongkon maju ning Cirebon sebab apa dong kula telung wulan lawase wong Cirebon terupeti kelawan wong Galuh Raja berarti Cirebon bener-bener keparat Gusti iya memang Cirebon wis ora butuh Galuh Raja benar-benar sombong wong Cirebon apa wong Cirebon wis melarat tapi belum mungkin sebab wong Cirebon tiap sewulan lawase setor upeti ning Galuh Raja tapi siun beli setor upeti kelawan wong Galuh Raja benar-benar keparat wong Cirebon bisa kang wajah di mana aduh kang lanang yang ngintil baik gun maning sang yang gompol ngerasa ketendang cilikin kirai enggak Gusti jari mangsa nek prajurit tak hitung-hitung kurang siji gini kurang siji Gusti apa kang kurang siji Gusti baturi remendi lah iya kurang siji iki kakang ya baturi kita ini mendi gini lihar eh kuna apa lah ciki
batur batur pada kumpu siro malah hutut. Hei senang lho, ntar sini disenang lho pegel pegel nolak leli dua yuloro aja kukukukur baik isin itu isin kak isin sampe temen wong isin kak hei 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 kau mayanan ya kau mas ngendi kau mas ngendi hei kita ini lagi tinggal uang hei aang sini di aang si mau pasukan itu pada kumpul aang ini kita sini di hei aang sini di aang sini di aang sini di aang sudah jumlah lagi gampang ini gue pingin hei, sini dia aang hei, aang sini ditakon ini sini di lata-lata aiku wau baik makanya dulu udah terus kalau ngopi lebuk terus gak lagi kan grafik koplak kopok ini lebih kalau kopok tak pekat iranang asyiknya kita kode awal baik pekel woi lah gemuruh gemuruh kita nangis nya si guri ngono. Oh, rasane pripet kaang. Pripet rasane? Ayo yo yo. Aku sengaja ditakoni meneh, takoni njawab, takoni do. Aku sengaja aang, aku sengaja aang. Aku sengaja aang. Dibayar piro, Bos? Satuan iki ora ge bener, satuan iki. Aang sing dia aang. Mana mana pe juane. Mau wau wae ngerti. Ngerti ni ngomong iki. Ngerti ni. Kita dadi abi ora ngerti. Disawan iki duwe. Durung mumpan. Durung mumpan. Pirbe rasane? Mumpan durung. Koplak. Pacaran pira? Jangan jangan baik. Apa sih? Nira buat. Is mana bocok? Punten gusti. Punten bagai ulam ulam. Bawahan gue seorang sopan ning gusti. Iya. Tapi pripun dianuk nonge. Lah ribut apa paning kin cur isi rantang ning kono. Lah cak sireme nek. Waila. Iki wae apa? Kopek kopek isine metelas. Lah
isi rela ke susu susu sak susu isi ini jelas mau susu wak kan isi ini saiki para sang yang wis kumpul empak berbahaya sak enggak itu sih ya wis lah itu ketek itu bocah kuat tangan ini gengkol lo selawasi toli tadi kayak konon pewe ya makanya kan nganteng jadi bocah lo nap nap lelet aja nih di duluran nah bocahku ngecak umbang anak kan dari sirat kan dari laki me aja menang baik masa ya kumpul karo prajurit nombok orang sopan siapa kan jauh-jauh wis ane bobok pipit ning kene. Nah, ndodoke ning tengah. Lho. Wong ngemis to. Saiki prajurit ana usul apa iki? Punten Gusti. Iya. Tutu isun lancang. Para KPKB prajurit saking Kaluraja. Pripun sih? Sedurunge mangkat ing Cirebon. Iya. Memang kudu betul-betul badan sehat. Nggih. Awak kudu lemu. Iya. Pikiran kudu bener. Bener. Dadi kang enak-enak kanggo menghibur masyarakat iki. Oh, maksude sira kon-kon arep hidangan mata? Iya, Gusti. Dadi kira-kira njaluk hiburan konon. Iya Gusti, kanggo nyehataken badan Gusti. Badan-badan kita hiburan arta nembang sapa. Ngecengaket, kita bisa nembang. Bos. Amel. Bisa lah, lagu apa? Korea, Barat, Amerika, Sunda. Sira bisa lagu luar negeri. Bisa. Tentu nih Sira bisa bahasa Arab namanya. Bisa. Nah, kita pengen takon karo Sira. Sro. Lamun jare wong ratone jala, bahasa Arab apa kon ku jala? Al jalalun. Ih, bener ta? Takonan di pawiyano. Nah. Kita pengen takon mana karo Sira? Sawise jala di jala bahasa Arab al jalalun. Nah, lamun jala mau ditarik tarik bahasa Arab apa? Al tarikun. Al tarikun. Nah, sawise di sejurnya ditarikan ditawurakan dipit. Nah, lamun jala ditawurakan bahasa Arab apa? Apa urama ning ngrumu? Jala mau ditawurakan blarat. Bahasa Arab apa? Wal taburun. Nah, sawise jala mau kan wis ditawurakan, wis ditarik tentune liwak kudu. Iwak petik, ya sepat. Iwak ya, sepat, ya lele. Iwak lele, ya mujair. Nah, lamun digabungaken siji sing awit jala ditawuraken ditarik oleh wak mau rungu lah putek lah di sirak iya kayak kenapa jala mau arane al jalalun sawise ditaburaken wataburun lamun ditarik watarikun nah dijadi nang siji al jalalun wataburun watarikun nah. Wasepakun wamujairun wapetikun masih ya kayak konon wis ganti ah ang bisa nembak ang siapa laki kau paling ganteng oh. Nomor siji laki yang meloro buktek menem. Ang nembak sobi ang ang sobi meleng
mau nak alembang sawerane 50.000. Lagune lagi dadi rabi. Sira bisa nembang. Bisa. Sok supaya wong kraton nguru dijajal suara ya. Lagune apa? Mabok bae. Oh, judulnya mabok bae. Ayo. Tukang player putra tunggal lagu mabok bae. Yuk musik. Mabok bae, mabok bae. Tuh tak mabok bae. Tengok apa lahir. Aja, dikiti aja nembang mabok bae. Mantis-mantis di, kita duwe penyanyi mana? Siapa kun tu? Laki loro. Sama menang, 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 menang. Ang bisa nembang dia, ang. Bisa nembang dia, ang. Lamun nang Alembang sawerane sing bawa kuwi 100.000 ya, Ang. Akeh temen 100.000. Bagi loro. Acara apa iki? Eh, jam 12 iki pindho.